Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Minggir, Pak. Ah, yang enggak berkepentingan silakan mundur dulu, Pak ya. Baik, selamat malam teman-teman Tribun Bali. Jadi baru saja telah dievakuasi penemuan jenazah di Jalan Buana Kubu dan Pasar, yang dimana tampak jenazah tadi telah menghitam dan kaku, dan tercium pula bau menyengat di seputar lokasi kejadian.